Mungkin kau perlu tahu bahwa kadang yang membuat kita jatuh adalah orang yang paling dekat dengan kita. Orang yang selalu kita cinta. Tetapi ketahuilah pula bahwa orang yang bisa membuat kita bangkit, orang yang mampu membuat kita berdiri, menyambut semangat tiap pagi, adalah orang yang sama, orang yang selalu kita cintai. Itulah kenapa aku selalu mengatakan bahwa kadang mencintai atau membenci adalah dua hal yang hampir sama. Cinta dan benci selalu berjalan beriringan. Cinta adalah seperti sinar, dan sinar selalu membawa bayang. Maka cinta dan benci tak bisa dipisahkan. Cintailah, cintailah aku jika kau mau. Namun, cintailah aku dengan kadar yang tak berlebihan, dengan kadar yang secukupnya. Atau, kalau kau membenciku, bencilah aku. Namun jangan terlalu sangat, karena bencimu kadang bisa membuat cintamu. Dan benci atau cintailah aku, atau cinta dan bencilah aku, secukupnya saja. Karena kita adalah anak-anak semesta yang sama.